Rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan yang baik dan keselamatan pasien harus dibuktikan melalui akreditasi. Akreditasi itu dilakukan dengan melakukan pengajuan kepada Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS. Menteri Kesehatan Nila Muluk mengatakan hal yang harus dilakukan rumah sakit adalah akreditasi untuk menjamin mutu pelayanan yang baik. Menkes menilai mutu pelayanan rumah sakit adalah dimensi yang sangat strategis untuk mencapai Universal Health Coverage dan Sustainable Development Goals, yakni kehidupan sehat dan sejahtera. Peran KARS dalam hal ini sebagai penjaga mutu dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, dalam menjaga mutu dan keselamatan, KARS dapat menilai kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan perundang-undangan sehingga fokus pada pasien dengan memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan fokus pada pasien itu ada pada Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit atau SNARS. SNARS merupakan standar akreditasi terbaru yang dibuat oleh KARS secara mandiri. Karena itu, KARS saat ini mendapat sertifikat akreditasi pertama sebagai pengakuan dari The International Society for Quality in Healthcare. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.